Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki channel Kristen membuat fitnah terhadap Karni Ilyas. Seperti yang kita tahu, Dr. Sukarni atau Karni Ilyas sarjana hukum adalah dia itu lawyer ya, praktisi hukum dan juga dia itu berkecimpung di dunia hukum yang pasti dia sudah sangat mengerti tentang hukum dan dia pasti menyampaikan sesuatu itu atas kontrolnya dia, karena orang hukum ini kan orang sehat, apalagi kalau dia itu Muslim. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Karni Ilyas ini, atau Karni Ilyas palsu di dalam channelnya Paul Zhang, itu dia banyak sekali mengatakan tentang poligami. Yang pertama ya, bahwa poligami itu katanya membawa masalah di dalam kehidupan dunia. Kemudian fitnahan yang kedua adalah tentang tahlilan, di mana tahlilan ini nilai dosanya itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandung. Wah, ini luar biasa yang disampaikan oleh Karni Ilyas ini. Semoga apa yang kita reaction kali ini betul-betul didengarkan oleh Karni Ilyas dan bisa segera diproses secara hukum di dalam Indonesia ini. Walaupun Karni Ilyas tersebut itu, Karni Ilyas palsu maksud saya, hadir di dalam Zoom-nya si Joseph Paul Zhang ya, tetapi saya mendapatkan dua channel YouTube yang memposting ulang atau mereupload apa yang disampaikan oleh Karni Ilyas ini. Maksud saya, kalau si Paul Zhang, okelah, Polri tidak bisa menangkap Paul Zhang karena kasusnya sudah lama, sudah sekian tahun tetapi tidak pernah bisa diselesaikan. Maka saya di sini akan mencantumkan dua channel YouTube yang mereupload videonya Karni Ilyas. Nah, yang bisa dihukum itu pasti adalah mereka yang mereupload yang masih berada di wilayah lingkungan NKRI. Apa nama channelnya? Yaitu nama channel Dapur Sukacita Channel. Hanya saja videonya sudah dihapus oleh Dapur Sukacita Channel. Jadi ini channelnya saya tampilin, sudah tidak ada videonya di situ dan sepertinya sudah dihapus. Mungkin Dapur Sukacita Channel ini sadar bahwa apa yang diuploadnya itu adalah sebuah kesalahan besar dan melanggar hukum. Karena menyebarkan berita hoax itu juga bisa dijerat oleh pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat yang ke-1 nomor 11 tahun 2008. Kemudian channel yang ketiga yang juga mereupload apa yang disampaikan oleh Karni Ilyas KW ini adalah channel yang bernama channel Info Murtadin ya. Di sini di channel Info Murtadin ini masih ada dua video yang mereaction tentang ucapan Karni Ilyas yang memfitnah tentang tahlilan dan poligami tadi. Dan ini adalah memang channel-channelnya penghujat. Baik, sahabat Iwan Villa, apa sih sebetulnya yang difitnahkan oleh channel-channel Kristen ini? Mari kita simak selengkapnya dan sudah saya download dari channel Damai Sukacita, Dapur Sukacita tadi ya. Saya tidak potong dan saya tampilkan utuh ya, biar itu merinding channelnya si Dapur Sukacita, karena memang isinya itu adalah tentang hujatan kepada Islam, tentang hujatan kepada tokoh-tokoh Muslim yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah si Karni Ilyas ini. Walaupun Karni Ilyas bukan tokoh Muslim, tapi dia adalah tokoh hukum atau praktisi hukum. Hanya saja karena Karni Ilyas ini adalah seorang Muslim, ya mereka lalu memfitnah tentang ajaran Islam di dalam channelnya Paul Zhang. Mari kita simak selengkapnya apa yang disampaikan oleh Karni Ilyas KW ini. Dan sahabat Wan Villa, bantu saya tag atau siapapun Anda yang mengenal Karni Ilyas atau mungkin teman-temannya Karni Ilyas, silakan di tag dan sebarkan video ini kepada mereka supaya video ini cepat ditanggapi dan tidak menjadi sesuatu yang semakin memperkeruh kondisi Indonesia, di mana Indonesia saat ini sedang akan menghadapi pemilu ya. Sahabat Wan Villa, mari kita simak bersama penyampaian dari Karni Ilyas KW. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kali ini kita akan sama-sama menyimak video Karni Ilyas, seorang public figure dan presenter terkenal yang menghebohkan dunia maya, di mana beliau mengakui bahwa di Islam sangat banyak doktrin-doktrin yang menyesatkan.
Bahkan bukan hanya sampai di situ, beliau juga secara vulgar, secara terbuka mengatakan bahwa Muhammad Nabi umat Muslim juga tidak adil. Beliau juga mengatakan bahwa bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa tidak mengetahui bahwa perintahnya untuk berpoligami akan membuat menyusahkan kehidupan manusia di masa akan datang. Lanjut, beliau mengatakan bahwa semakin kuat keislaman seseorang, maka orang itu semakin dungu dan bodoh. Agar tidak penasaran, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Silakan Pak Karnilias. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Saya juga sebagai umat Islam, itu kadang-kadang miris. Mirisnya ada, anehnya ada, gelinya ada. Pokoknya campur-campur dengan ajaran agama saya ini. Adalah gitu, Pak. Di Indonesia ini, Islam yang paling menonjol itu NU dengan Muhammadiyah, Pak. Kalau dari NU itu, kalau ada yang meninggal itu membuat acara tahlilan, Pak. Tapi bagi paham Muhammadiyah, itu hukumnya haram itu, Pak. Syirik, ya, karena syirik. Musyrik, Pak. Musyrik. Musyrik, Pak. Tahu, Pak, apa kata ustaz-ustaz yang aliran Muhammadiyah kalau umat Islam melakukan tahlilan? Apa hukumnya, Pak? Itu haram. Lalu dosanya itu, Pak, katanya, jika dosanya itu kalau melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak. Ini kan aneh, Pak. Jadi dosanya orang Islam melakukan tahlilan itu lebih besar daripada menjinahi ibu kandung sendiri, Pak. Menurut Pak Sandiamer, aneh nggak, Pak? Sangat aneh, Pak Karni. Tapi kalau itu ada hadis atau ininya, ada nggak hadisnya itu, Pak? Ya, saya kalau untuk hadisnya kurang mengikuti, Pak. Karena saya bukan orang yang terlalu fanatik berlebihan. Yang jelas, Pak, ustaz-ustaz yang ada di Indonesia ini, baik aliran Muhammadiyah, baik juga yang mengaku dari NU, mereka ini banyak buat statement-statement ataupun dalil-dalil sendiri dalam setiap ceramahnya. Itu. Jadi itu sangat aneh. Jadi daripada tahlilan, mendingan menjinai ibu kandung sendiri. Artinya kan begitu. Ini kan cabul sudah, Pak. Memang seperti itu. Tadi ada ibu siapa tadi, Pak, yang setengah jam yang lalu, Pak? Ibu Lisoy. Ibu Lisoy. Bahas tentang poligami, Pak, ya? Iya. Iya. Itu poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya, Pak, dalam dalam memberikan sumbangsih terhadap kehancuran peradaban kehidupan manusia. Oh, itu. Karena poligami, banyak keluarga yang berantakan. Karena poligami, banyak anak-anak yang broken home. Banyak anak-anak yang tidak bahagia. Akhirnya jadi pelaku kejahatan. Itu. Banyak di Indonesia, Pak. Makanya di Indonesia ini, populasi umat Islam itu ada banyak, itu bukan
karena semuanya percaya dengan ajaran Islam. Ya, tapi karena mereka suka itu poligami tadi. Orang Islam kan rata-rata begitu, Pak. Menikah itu tidak bisa seperti orang Kristen. Cuma satu kali. Orang Islam rata-rata kalau menikah itu bisa berkali-kali, Pak. Pernikahan yang pertama, dia punya anak, tapi cerai. Lalu menikah lagi, punya anak lagi, Pak. Cerai lagi. Menikah lagi, cerai lagi, punya anak lagi. Itu. Jadi, kawin cerai, sana sini punya anak, tapi itu anaknya tidak keurus. Lahirlah generasi-generasi yang broken home, orang-orang yang tidak sekolahan. Dan ini mereka ini banyak orang-orang yang lahir dari keluarga-keluarga yang berantakan ini berseliweran di internet, di YouTube. Mendengarlah ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz tentang hal-hal yang tidak baik, doktrin-doktrin yang memecah persatuan Indonesia, yang mengkafir-kafirkan orang, memfitnah umat Kristen. Nah, karena mereka ini pendidikan rendah dan lahir juga dari keluarga yang berantakan, jadi mudah termakan hasutan, fitnah. Jadi mereka dari generasi yang broken home berkembanglah menjadi generasi pembenci. Itu salah satunya itu yang ada Nandar itu di YouTube, saya lihat itu. Nah, itu bisa jadi dia juga Nandar itu lahir dari keluarga yang broken home itu. Jika kerjanya di YouTube memfitnah-fitnah. Nah itu ya. Cuma bisanya bahas-bahas agama orang. Tapi yang dibahas agama orang semuanya ngibul. Gak ada yang benar. Fitnah. Adu domba. Sedangkan kalau di channel Papa Paul Yang ini kan semua yang dibahas itu sesuai dengan fakta kehidupan yang ada di Indonesia. Tidak ada unsur fitnahnya. Memang fakta semuanya. Jikapun Papa Paul Yang mengeluarkan hal-hal yang terkesan ingin menjelekkan ya. Tapi beliau memaparkan dalilnya berbeda dengan orang-orang yang mengaku Islamnya kuat, orang-orang Islam yang suka debat-debat ya seperti Nandar itu, mereka ngomong itu tanpa dalil karena tujuannya fitnah, adu domba. Itu jadi nampaknya apa, saya ini sempat membuat quote, Pak. Quote-nya seperti ini,
semakin kuat keislaman seseorang, semakin koplak lah ya, semakin bodoh lah ya, Pak. Itu kuat yang saya buat, Pak. Jadi kalau mau pintar, jangan terlalu fanatik. Fanatik itu boleh, tapi yang tidak dibolehkan itu fanatik yang berlebihan. Yang berlebihan, Pak. Itu poligami sudah merusak peradaban kehidupan manusia. Kadang-kadang saya berpikir, Pak, ini kenapa di dalam Islam itu diperbolehkan poligami? Gitu. Kalau kita tanya ke orang Islam, jawabannya aneka macam, Pak. Berusaha mencari pembenaran-pembenaran. Jadi, cuman, kalau kita orang intelektual ini bisa menilai pembenaran-pembenaran apapun yang dikatakan mereka itu di luar dari nalar. Iya. Itu. Bapak pernah mendengar, Pak, katanya poligami ini boleh saja asal dapat berlaku adil. Pak Santi Ahmad pernah dengar itu, Pak. Ya, poligami itu boleh asal dapat berlaku adil. Faktanya manusia itu apakah bisa berlaku adil? Pada dirinya sendiri aja belum tentu adil, Pak. Pada dirinya sendiri, apalagi orang lain. Umat Islam, Pak, mengklaim bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adil pada istrinya, Pak. Makanya umat Islam banyak yang berkata, oh iya, boleh kami sih boleh. Asal bisa berlaku adil seperti Rasulullah. Itu. Kalau mereka nalar, Pak, itu Nabi Muhammad saja itu tidak adil, Pak, dengan istrinya, Pak. Jadi, siapa bilang Rasulullah itu adil? Tidak adil. Ya, karena itu di riwayat perjalanan Nabi, beberapa riwayat disebutkan bahwa istri kesayangan Rasulullah adalah Aisyah. Aisyah, Pak. Bukan Khadijah, Pak. Aisyah. Aisyah, ya. Betul. Jadi, sampai Rasulullah pernah berkata, jika aku nanti kelak mati, kuburkan aku satu liang kubur bersama Aisyah, satu liang lahat. Sakin kecintaan Rasulullah terhadap istrinya yang bernama Aisyah ini. Dan Aisyah ini di beberapa riwayat dikatakan sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ya apakah istri kesayanganmu? Aisyah, jawaban Nabi Muhammad.
di riwayat lain ditanya lagi, ya Nabi, utusan Allah, siapakah istri kesayanganmu? Istri kesayanganku adalah Aisyah. Jawab Nabi Muhammad. Nah, dari situ harusnya umat Islam itu sadar. Itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa adil kepada istrinya. Kalau adil, tentu tidak ada namanya istri kesayangan. Kalau adil itu harusnya semuanya sama. Kan berlaku adil. Faktanya dalam ajaran Islam itu, Aisyah dinobatkan menjadi istri kesayangan Rasulullah. Nah, kadang-kadang juga saya berpikir juga, katanya Allah ini maha kuasa. Saat diturunkan, boleh ajaran poligami ini, apakah Allah itu tidak melihat bahwa dengan bolehnya poligami ini akan merusak kehidupan peradaban manusia? Katanya maha kuasa. Kalau maha kuasa, harusnya bisa melihat, Pak, ribuan tahun ke depan itu manusia seperti apa. Jadi sudut pandang hukumnya itu harusnya begini ya sahabat, yang seharusnya secara pandangan hukum. Jadi orang yang berbicara ini harus diamankan dulu, kemudian kita pastikan apakah dia memang bernama Karni Ilyas atau Karni Ilyas yang lain harus sesuai dengan KTP-nya dia. Kalau memang dia itu adalah Karni Ilyas yang lain dan memang memiliki nama yang sama dengan Karni Ilyas, maka proses hukumnya akan berbeda ketika dia itu dianggap meniru nama Karni Ilyas yang sebenarnya. Itu hukumannya berbeda. Berarti hukumannya adalah pasal penistaan kalau seandainya memang dia memiliki nama Karni Ilyas. Tetapi jika dia itu sengaja mengambil nama tokoh hukum di Indonesia ini dan kemudian menyebarkan berita hoax, maka akan terkena pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian pasal fitnah atau pasal penodaan agama. Ya, jadi dua pasal itu bisa diterapkan kepada Karni Ilyas KW ini tadi. Nah, sahabat One Villa, bantu saya viralkan video ini dan semoga ini bermanfaat untuk semakin menekan Islam mupuhya di Indonesia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.